Oke kawan, ketemu lagi kita di Meja Putih. Nah, untuk kali ini saya akan unboxing sebuah paket ya, yang saya beli dari online shop. Ini dia paketnya. Isinya, ini isinya adalah pen brush ya, untuk pengecatan airbrush. Nanti kita langsung unboxing aja paketnya. Let's go. Sombong amat. Sekarang ini dia paketnya yang kita akan unboxing ya. Kita buka langsung apa isinya. Ini adalah paint brush ya. Kosong. Ini paint brushnya sama hose ya. Saya belinya ini sudah satu paket langsung dengan hose-nya. Ya, kita buka dulu untuk hose-nya. Ini kurang lebih panjang hose-nya ini sekitar 1,5 meter kali ya. Yang kita beli satu paket dapat langsung sama hose-nya ya. Hose-nya ini. Nah, untuk ininya dia yang ukurannya 1/8. Kalau yang buat untuk ke kompresor kan itu biasanya yang 1/4. Kalau ini kan 1/8, jadi nggak bisa langsung connect di untuk di fittingnya konektornya kompresor yang umum ya, harus dibelikan lagi untuk konektornya. Oke, ini untuk hose-nya. Sekarang kita cek untuk paint brush-nya. Ini dia barangnya. Wah, mewah ya tempatnya, wes mantap. Iya. Oke, ini dia. Ini untuk paint brushnya, nih mereknya. Ini mereknya. Oh, jadi paint brushnya materialnya sudah tebal ya. Untuk ini ditekan dulu buat supaya udaranya keluar atau anginnya, baru tarik ke belakang gini, baru dia mengeluarkan tintanya atau catnya ya. Ya mungkin begitulah. Kurang terlalu paham untuk paint brush begini. Oke. Terus kita dapat lagi ini konektor untuk sambungannya ke sini ya, ke sini. Yang ini ke sini dulu. Oke. Okay. Ah, baru ini tinggal ke sini. Ini tinggal colok ke sini. Ya, tinggal tekan aja. Oke, okay, sudah mantap nih. Nah, kalau mau lepas tinggal tarik aja. Nah, lepas. Jadi kalau mau masang lagi tinggal. Oke. Okay. Oh, nanti ini kan langsung berhubungan dengan hose-nya. Hose-nya di sini. Terus untuk aksesorisnya yang didapat itu dia ada ini ya. Ada nozzle yang ukurannya
0,5 mili. Nah, ini kita lihat dalamnya. Ini untuk capnya, penutupnya, dan ini untuk nozzle-nya. Ini yang ukuran 0,5 mili ya. Oke. Bagaimana? Satu, yang kedua 0,2 mili. Lihat dalamnya. Sangat kecil ya. 10. Sangat kecil ya. Yang 0,2 mili. Oke. Ini simpan. Terus kita dapatkan juga ya, jarum. Ini jarumnya 0,2 mili. Kita juga dapat yang 0,5 mili. Oke, untuk misalnya. Terus juga kita dapat ini kuncinya, toolnya untuk buka yang mengganti yang di ujungnya ini. Nih, fungsinya kuncinya ini buat buka ini. Nih. Ya, buat buka ini. Saya ambil, dibuka. Ya, kita kunci lagi. Kuncinya nggak usah terlalu keras, yang penting dia rapat. Oke, sudah. Kita pasang lagi ininya. Oke, kita pasang lagi ininya. Oke, ini sangat rekomendasi sih kalau buat saya, untuk bagi yang kayak saya yang pemula ya, yang baru mau belajar. Baca. Belajar untuk ngecat pengecatan airbrush ya. Ini rekomendasi juga ini. Lagian dia untuk pengaplikasiannya gampang. Tinggal kalau mau lepas tinggal cabutin aja. Oke, lepas. Kita mau pasang, tekan lagi. Oke kawan, mungkin itu aja sih yang saya ketahui, karena saya belum ngerti banget dengan ini. Pengen coba-coba aja buat ngecat ya. Jadi saya beli, ini harganya saya beli sekitar 325, belum ongkir ya. Belajar. Oke kawan, terima kasih.